Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Barokah Farm Temanggung. Salam Merpati Lovers. Nah, teman-teman, ini kalian bisa lihat yang sedang saya video ini. Ini merupakan sepasang, ya, sepasang karena saya bingung ini ya, nggak punya Megan, tapi ini ada Megan, kemudian ini yang betina itu mangsen cidonya ini Terah Lintang Magelang, dari Borobudur Magelang. Kemudian kalau Meganya ini peranaan kita sendiri dari Barokah Farm Temanggung. Nah, seperti yang sudah saya janjikan kemarin, ini ya, ini satu jodoh ini merupakan merpati dengan mata merah kecoklatan nih. Jadi kalau yang kemarin itu merah, benar-benar merah, ini merah, tapi coklatnya itu coklat hitam ya. Coklat hitam, sekilas tampak hitam saja, tapi ini sebenarnya merah coklat. Ya, merah coklat. Dan ini sudah saya gabur untuk yang jantan, sudah saya gabur, dan daya ingatnya juga lumayan bagus dengan kecepatan di atas rata-rata kecepatan Jawa Sungut ya. Nah, ini teman-teman bisa kalian lihat ini ya, untuk matanya agak kesana aja biar. Nah, ini lebih jelas. Nah, itu ya. Dia sebenarnya agak merah, tapi merah coklat hitam kayak gini ya. Tuh. Wah. Keren kan? Nah, ini antara jantan. Kenapa saya jodohkan dengan itu? Karena jantan betinanya itu matanya hampir sama. Nah, ini Mustafa yang merawat merpatinya ya, satu jodoh ya. Oke, itu saja sekilas untuk mata merah kehitaman atau kecoklatan dari merpati Jawa Sungut kita ya. Nah, itu ada Jawa Sungut Cido, ini juga Terah Lintang ini yang punya juga bingung ini, karena di induk-induknya tidak ada yang Cito, ini malah ada kucirnya ya. Ada kucir, semoga jadi sesuatu untuk satu pasang ini. Nah, kemudian yang ini ya, yang ini nanti insya Allah akan kita kirim ke Depok ya, semoga nanti bisa berkembang di sana, tambah lagi pecinta merpati Jawa Sungut. Terima kasih sudah selalu mengikuti kita. Salam Merpati Lovers di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan.